Hi guys, welcome back to my YouTube channel in Officer I Got Ops ya. Tung. Wah, ada video baru nih. Jadi aku habis kasih soal buat ibu aku ya guys. Aku udah print nih ya. Ini adalah Alfie School Bogor Class Test Review Mathematics with Mr. Alfie. Oke. Nanti aku jelasin ya ibu yang ibu belum tahu. Dan sebelum mulai kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Jadi ibu nulis dulu namanya. Sejauh ini aku dapat soal itu dari guru guys. Tapi kali ini aku dapat soal dari anakku sendiri. Ibu juga pernah dapat soal dari Api. Ini yang pakai kertas pertama kali. Jadi ini pertama kali ibu dikasih soal. Kok gendut banget kayaknya. Jangan gendut ya, ya. Kerjain aja langsung. No name. Oke, jadi ini tuh soalnya itu kayak matematika gitu. Oke, Tiara. Kok Tiara rahasia? Nah, kelasnya B3B. Oke. Oke, sekarang nih, ibu kerjain dulu ya. Nanti kalau yang bingung, boleh coret-coretan kok ya. Kalau yang bingung, tinggal tanya aja. Soalnya kan ini review. Kalau kelas tes, ibu kerjain sendiri, nanti ibu nilai. Ini juga bisa dinilai. Allah, ibu kayaknya ngantuk banget. Alasan. Ini beruan-beruan nih. Yang nomor 1. Number 1. Nih, section A-nya juga. Section A. Pick the answer. Tulisannya nih, guys. Jadi nih ya, ini kan answer main questionnya. Nah answernya itu ada salah satu sini. Nah ibu klik pilih A, B, C. Kalau bisa jawabannya C, tulis C. Ini kamu juga salah nih pertanyaannya. Masa ini lebih besar di sini minusnya? Oh ini ribuan ya? Aku yang salah. Mana? Oke di sini catatannya buat apa? Boleh di sini atau sini. Ini mohon ya bu, tulisannya rapi dan nanti ya bakal aplikasi nilai. Kalau dan ibu juga kalau mau labarnya itu nggak boleh ada yang salah mau labar. Udah contekan kok di situ. Nggak boleh nyontek lah. Oh, iya. Kan ini kan yang tadi yang A itu yang di situ ibu ajarin. Oke. Ini soalnya itu kayak untuk kayak praktek nanti biar aku ngandelin murid nanti kalau di Office School. Muridnya tuh ini gede ya guys, kayak Godzilla. Ya Allah gede banget. Bukan gede. Lebih gede dari semut. Ini aja lebih gede. Kalau di minus-minus aja. Ini gimana caranya nge-minusnya nih? Bu, minusnya dari sini ya. Nih ya. Nih. Ini? Kan bisa diborong. Gimana borongnya coba? Kok ibu malah aneh sih? Satunya di sini. Nah, satu kan enggak bisa. Kok ibu malah jawab tiga sih? Kan diboro kan? Iya. Ini boro ini. Ini 11. Ini enggak bisa jadi 0. Dan ini enggak ini 0 minus 7 enggak bisa jadi ini 1 nih. Ini 10 minus 7. Dan ini 1 enggak bisa jadi boro ini. Gitu. Boro. Pinjem. Iya pinjem buruan bu ya, ibu harus bisa. Dari murid juga susah ya ternyata ya guys. Murid yang ini mah alasan. Buruan ke, kerjain. Berarti ini pinjem ke sini. Iya pinjem. Ini berarti zero. Main pinjem aja di situ. Ini zero berarti. Nah. Ibu aja udah tahu kok nanya sih. Ya Abi kan udah tahu jawabannya ibu, jangan nanya. Ya kan nanya, ibu kan nggak tahu mana tahu salah. Oke, ini jadinya 11 kan. Nah 11 dikurangin 8 jadi 3 ya kan. Nah ini zero ini boro ke sini gitu. Bingung kan yang ngasih soal? Nih ya bu, nih ya. Iya zero ini boro. Guru bisa ya, harus bisa ya bu, bisa ya. Oke guys, kita lanjut di handphone sekarang karena kameranya tadi udah low bat dan kita lanjut lagi. Gimana caranya nih? Nih ibu boro-boro aja main boro-boro. Iya main boro-boro gimana? Ini kan nggak bisa nih 1 di minus 9, 8. Ibu kan udah tahu caranya. Iya diboro kan? Iya. Ini dicoret jadi 0 kan? Iya. Dan ini jadi 11. Nah,
Jadi 11 dikurang ini jadi 3 kan? Kenapa dihapus tadi? Iya, gak tahu. Nah, ini kan 0 dikurangin 7 gak bisa. Jadi dia borrow lagi gitu? Iya, nih sama ini. Jadi borrow 1, jadi ini 10. Apa 0, 1? 1. 10. 1, 0. Bukan bisa ibu, jangan nanya-nanya. Ini jadi 1. Oke. Jadi 10 dikurangi 7 jadi 3. Gitu. Tapi gak ada loh di sini. Ya oke, tapi typo. Gimana sih? Kan ada juga typo. Nah ini kan 1 minus 9. 1 di minus 6 kan gak bisa, jadi pinjam 1. Lagi dia ya, dari sini. Ya ini jadi 1. Oke, jadi 11 dikurangin 6 jadi 5. Nah ini jadi 1. Nggak ada jawabannya di situ. 1, 5, 3. Kayak mana guru begini, wey? Oh iya, minus ya. Jadi guruku salah, guys. Masa dia ngasih jawaban tuh yang plus akhirnya? Coba mana penghapus sama pensil, ibu? Oke. Jadi akan diapakan itu, Pak? 1, 5, 3. Nah ya, ibu jawab yang mana nih? Yang ini ya udah pastilah itu jawabannya. Ya udah mana? Tulis. Nah yang ini nih yang susah. Oke, ini B jawabannya. Oke, sekarang ya, ibu baca ini ya. Aku pengen main handphone, weh. Ya. Lindy has 345 candies and Sarah have 456 candies. Ini candies saya lupa ditulis. How many do they have all together? Di plus. Kok dikasih tahu? Kan all together. Ya buruan. Ini ternyata ngasah murid susah juga ya, yang main-main HP nih. Emang kan disita aja HP-nya 2 bulan. Ya Allah. Gimana? Nanti mamu marah loh. Yaudah, samain aja coret-coret tuh boleh. Oke, all together ya. Jadi 4, 5, 6 plus 3, 4, 5. Oke. Ini 9, ini 9, ini 7. Gak ada juga, Pak, ini jawabannya, Pak. Mohon maaf. Coba plusin dulu aja. Ini udah diplusin, Pak. Tapi gak ada jawabannya. Kayak mana Bapak ngasih jawaban gini? Ini gurunya gimana sih? Hah? 1. Berhitung juga guys, guru aku guys. Kok borrow? Kok? Gak ada borrow kan ya, all together itu. Ibu plus. Jika tapi ini jawabannya ya. Kau bertemu aku begini. 3, 4, 5. Kok ini 3, 4, 3? Aku yang salah kan? Ibu. Berarti aku yang salah guys. Oke. Panik gak? Makanya nomornya itu yang paling penting. Oh iya, sorry. 4, 5, 6 plus 3, 4, 5. Tetep aja gak ada. Coba dulu, aku udah hitung ibu. Nih ya, ini tambah ini jadi 11. Ini save di sini 1. Jadi di sini 10. Sini jadi 1. 8, 8 plus 1. Wih, pinter banget guys, guru aku guys. Aku yang kayak yang kurang pinter. Oke, A sekarang. Sekarang ini modal bar. Modal bar. Nih, ada contekannya nih. Enggak usah di sini aja udah. Iya, bisa. Darren has. Ya udah, ibu baca aja dalam hati aja aku jelasin. Marble, he have marble itu more. Modal barnya itu aku cuma kasih satu soalnya baru praktis dia. Harus begini gitu modal barnya. Ya udah tulis aja. Kita ini okay. Modal barnya. Segini. Kok gini sih? Salah ya? Mending ambil marah ke guru. Jadi gini kan guys.
Oke, okay, segini itu 4365 kan? Gitu guys, cara ngerjainnya. Abis itu kebingung. Yaudah, coba dulu aja. How many marbles do Sally have? Darren. Ini dari iniin. Ini Sally. Ibu yang salah. Ibu pasti mikirin yang itu yang nomor 2 kan ibu pikirinnya. Iya. Itu tuh modal bar yang tadi nomor 1 sama aja. Makanya... Ini total ya akhirnya ya. Ini yang B ya. Abis dulu. Ini yang carinya itu yang A dulu. Oh, yang A dulu. Bukan yang kayak yang tadi nomor 2, nomor A itu tuh. Kesel guys, 1. Guru aku. Oke. Yang A itu kita harus mencari marbles punya Sally. Nah, si Sally punya marbles itu hanya 574. Gimana gambarnya, Nak? Cuman begini doang gitu. Udah, ini aku write model barnya. Tapi Bu yang kerjain soalnya. Ya, oke. Okay. Makasih ya, guru aku baik. Baik dari mana? Sally. Nih. Oh, aku tahu. Aku nggak bisa bergambar. Oh, ternyata kayak gitu, guys. Sorry, mohon maaf ya. Kayaknya aku ini murid yang paling-paling tertua yang nggak tahu modal bar. Untung guru aku sabar. Makasih ya, Pak Guru. Guru aku lagi gambar, guys. Kalian harus lihat. Jadi guru aku yang bikin soal dan guru aku juga yang gambar model barnya. Gimana Pak Guru perasaannya ngajar aku? Loh kok dijawab? Kan ini memang yang Darren-nya kan udah kelihatan. Sekarang Bu, itu question-nya sendiri. Darren has 4,365 marbles. He has 574. Jadi dia tuh punya 574 marbles, lebih banyak marbles daripada Sally. Oh, iya iya iya. Berarti di minus dulu ya. Emosi aja nih. Yang model barunya enggak bakal kasih tahu selain nama nulisin. Ya udah. Ini cuma satu ini doang kan? Nah, yang equation yang tulis-tulisnya di sini. Gimana sih enggak ngerti Ibu yang kayak equation. Ya ini udah enggak putar sini aja nih ya. Jadi Ibu nulis nih. Sorry di sini yang buat A. Oke, okay, udah kerjain sendiri jangan tanya. Di minus berarti. Oke. Okay. Ya udah, 4365 harus jawab sendiri. Dikurang 574. Satu. Jadi wangku, aku udah kasih tahu jawabannya guys ya. Aku jadi semangat kerja sendiri. Enggak semangat juga sih. Terus 12 dikurangin 5 berapa? 7. Udah deh ini jawabannya. Yang A. Iya, terus. Nah, ini equation-nya. Equation tuh apa? Misalnya nih ya. So, ini acakannya. So, Molly has 5,060 marbles. Oh, so Sally have 30,000. Ya udah, tulis aja dulu.
tulis aja dulu. Kok nggak dikasih, kok dikasih tahu kan nanti ada nilainya. Awat terus. Ternyata suratan ibu dikit ya, cuma segini doang. Have. Nanti ini ibu boleh makan, boleh main HP di bawah kuas. Nah, sekarang yang B, all together. Ini yang cari-cari lu, baru ini equation. Oke, cari yang B berarti how many marbles in total. Itu berarti di plus punya si Sally sama si Darren. Udah tahu punya si Sally berapa. Oke. Punya si Sally itu 3, 7, 9, 1. Nah, sedangkan punya Darren itu 4, 3, 6, 5. Nah, di plus deh dia 5 ditambah 1 sama dengan 6, 9 ditambah 6 sama dengan 15. 5 satunya di atas. 1 3 7 itu nama 11 di save lagi. 5 tambah 3 itu 8. Nah, equation-nya. So, the total is is 8000. 8000. Kalau mau tahu, kalau 100 itu sampai sini doang, Oh, iya. 5 and 6. Eh, gimana? 8000 and 156. Ya. Ibu boleh ngobrol-ngobrol dulu. Ini mau cek-cek dulu ya, Bu ya. Ya, oke. Okay. Pak Alfi sedang sibuk, guys, untuk memeriksa. Jadi salah satu soal itu 50 points. Kok salah satu soal? Yang mana salah? Maksudnya satu soal itu 50 points. Oh. Oke, okay, gimana, Pak? Ngeri banget itu. Ya, kita taruh dulu ini Yesus. Nah, nilai ibu adalah 150. Udah betul semua. Oh, betul semua. Ada satu yang aku kasih tahu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah karena dibantuin. Ya udah, ibu boleh main habis puasnya ya. Oke, okay guys, that's it for my video. I hope you guys like it. Enjoy my day in office record. Bye-bye. Jadi ya, besok kita bakal lanjutin. Ini kan kelas test review ya, guys. Dan besok kita bakal ke kelas test. Dan itu bakal ada 5 nomor. Oke deh, dan nggak bakal dikasih tahu, nggak boleh tanya ya guys. Terima kasih ya Pak Alfi udah ngajarin aku matematika hari ini. Oke, bye bye. Bye. Ya, bye. Pulang deh.